mereka pasti menitipkan harapan yang betul, luar biasa juga ya untuk Uda Uni. Pariwisata. Iya, juniornya gitu. Baik, mungkin Uda, kita ya, akan Udi, langsung saja kita akan saksikan bersama juga. Ya, inilah dia sebagai bentuk parade terakhir mereka. Di dalam tugas tahun mereka sudah lewat, kita akan saksikan bersama, inilah dia last walk dari Uda Uni Duta Wisata Sumatera Barat 2021. Tepuk tangan.
Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah dulu, Uni Endah, untuk last walk dari UDA, Uni Duta Wisata 2021. Ya? Iya, dengan luar biasa. Last walk, di jalan terakhir kali. Iya, itu sebenarnya sebelum selempangnya diberikan kepada UDA Uni berikutnya. Di tahun 2022 iya. Yang beberapa saat lagi akan kita dengarkan pengumumannya. Iya, tapi sepertinya dewan juri masih bersidang ya UDA Ilham. Sangat kesulitan sekali bukan ya, iya. Memberikan penilaian karena semuanya bagus-bagus. Semua adalah the best of the best. Dari iya, Tourism Ambassador of West Province iya. Sumatera Barat ya. Baik, kita akan berikan hiburan kembali kepada para tamu kita, Indah. Iya, yaitu sebuah tarian Gadih Mananun. Menggambarkan aktivitas Gadih Rang Sungai yang menenun songket balapa. Iya. Dan itu merupakan ciri khas dari negari Urang Sungaiang. Di mana nanti koreografernya merupakan Ibu Yeni Eliza MSN. Dan juga komposernya itu ada Bapak Syafriadi SSN. Baik, langsung aja Endah, kami persilakan Endah. Iya, itulah Tari Gadih Mananun. Selamat menyaksikan. Iya, masih persiapan udah? Iya, jadi nanti kita akan setelah ini juga akan bersama-sama menunggu hasil dari pengumuman para dewan juri siapakah yang akan keluar sebagai Uni dan UDA Duta Wisata Sumatera Barat tahun 2022 yang mana sidangnya masih berlangsung di istana, betul sekali ya. Jadi antara 5 juri masih menentukan siapa kira-kira dari 10 top 10 tadi yang akan berhak menyandang gelar Uni UDA Duta Wisata 2022. Baik, inilah dia persembahan Tari Tenun. Iya, selamat menyaksikan. Thank you.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Sari Bunian. Luar biasa. Yang sudah memberikan sebuah tarian tradisional persembahan untuk kita semua yang hadir di malam yang spesial, di malam grand final Uda Udi Duta Wisata Sumatera Barat tahun 2022.